Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, SAI Indonesia Jawa Barat menggelar pertemuan di salah satu hotel di Bandung pada hari Rabu 28 Agustus 2024, Rabu sore. Dalam pertemuan tersebut ditampung pertanyaan dan testimoni dari para agen ataupun anggota yang baru bergabung dalam SAI Indonesia. Selain itu juga ada pemberian hadiah bagi para agen. Pertemuan para agen dan anggota yang baru bergabung dalam SAI Indonesia Jawa Barat digelar di salah satu hotel di Kota Bandung pada Rabu 28 Agustus 2024 sore. Mereka datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat, diantaranya Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Pertemuan tersebut membahas tentang perkembangan SAI di Indonesia saat ini dan cara untuk memperoleh keuntungan melalui keanggotaan di SAI. Pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antar agen dan anggota SAI di Jawa Barat, seperti yang diungkapkan salah satu agen SAI. Di SAI ini, semoga dengan bergabungnya saudara-saudara semua, kita akan terus menjalin silaturahmi untuk kedepannya dan selalu solid, agar membawa keberkahan pada perekonomian kita dan kelangsungan kesejahteraan keluarga kita. Menurut agen SAI yang juga ketua panitia pertemuan tersebut, Lea, SAI merupakan perusahaan robot layanan cerdas yang berpusat di Amerika. Lea menyatakan seluruh anggota SAI akan disejahterakan. Ia pun berharap acara-acara amal yang diadakan SAI setiap minggu di Indonesia terus diselenggarakan. Di sini adalah momen SAI. Apa itu SAI? SAI itu perusahaan robot layanan cerdas yang memang berpusat di Amerika, tapi di Indonesia ini baru rilis di tahun ini, 1 Maret 2024, baru sekali. Tapi SAI luar biasa, program SAI itu keren, memberantas kemiskinan, para membernya disejahterakan. Momen ini pun adalah momen penyerahan hadiah untuk para agen kota, agen komunitas, dan para member yang mempunyai robot ketiga kota atas. SAI luar biasa. SAI menyebarkan cintanya untuk para membernya, memberikan apresiasi juga buat mereka. Dalam pertemuan tersebut pun dibagikan hadiah kepada para agen yang sudah berhasil mendapatkan banyak anggota. Saat ini, anggota SAI di Indonesia sudah mencapai 4.000 orang, dari sebelumnya 300 orang pada Mei 2024. Tim Liputan, Bandung TV.